Pemerintah resmi menetapkan pelaksanaan kick-off untuk Liga 1 pada 27 Agustus mendatang. Hal ini berdasarkan pada rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Sebelumnya sempat dikabarkan bahwa kompetisi Liga 1 akan dimulai pada 20 Agustus. Dikutip dari Tribunnews.com, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali dalam konferensi pers pada Senin 9 Agustus mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan rapat persiapan dengan beberapa pihak terkait, seperti Mabes Polri, BNPB, PT LIB, dan PSSI. Zainuddin mengatakan dalam rapat tersebut disetujui bahwa kompetisi sepak bola dapat bergulir kembali. Hasil rapat disepakati bahwa kick-off Liga 1 dimulai pada 27 Agustus, sedangkan untuk Liga 2 diadakan 2 minggu setelahnya. Saat ini Menpora tengah menjalin komunikasi dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait penerbitan surat izin keramaian. Zainuddin pun memastikan bahwa informasi terkait kick-off Liga 1 pada 27 Agustus mendatang adalah resmi. Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa Liga 1 akan dimulai pada 20 Agustus. Dalam pelaksanaan Liga 1 nanti akan diterapkan protokol kesehatan ketat agar tidak terjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Hal ini seperti yang diterapkan pada kompetisi pramusim Piala Menpora 2021 beberapa waktu lalu. Kemenpora juga akan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar aturan yang diterapkan. Demikian informasi dalam Tribunnews update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.